Dia juga pernah berkongsi detik perkenalannya bersama Eli adalah ketika majlis akikah rakannya. Bermula dengan bibit menulis nombor telefon di atas sekeping kertas sehinggalah terjalin sebuah cinta hingga ke jenjang pelamin. Terdahulu, Eli mengikat tali pertunangan bersama suaminya sekitar sebulan sebelum mereka bernikah. Menurut rekod, Eli pernah berkahwin dengan pengarah Azmi Hatta dan dikurniakan seorang cahaya mata puteri Sarah Sefia Azmi sebelum menggelar ibu tunggal selama 3 tahun. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.